بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الميمين المنتجبين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Saya akan bercerita kepada saudara seorang sahabat yang ajaibnya tidak saudara kenal. Saya juga dahulu tidak mengenalnya. Ia tenggelam dalam arsip sejarah. Ia dilakukan para muarikh. Ia dilupakan oleh para muarikh. Sebagaimana Salman mewakili bangsa Persia. Orang yang akan saya ceritakan ditakdirkan Tuhan untuk menjadi wakil bangsa Mesir. Persia dan Mesir kelak menjadi dua pusat peradaban Islam. Salman datang ke Madinah sebagai budak. Orang menyebutnya Salman Al-Farisi. Tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ingin menghilangkan tribalisme dalam kalangan kaum muslimin menaminya Salman Al-Muhammadi. Orang yang akan saya ceritakan itu adalah Abu Rafi Maula Rasulillah. Abu Rafi budak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Nama asalnya Aslam, juga dinisbahkan kepada negeri Aslam, negeri asalnya menjadi Aslam Al-Qibti. Tetapi ia lebih senang disebut dengan Abu Rafi Maula Rasulillah. Ia bahagia karena namanya didampingkan dengan manusia suci yang sangat dicintainya. Ketika berada di Mekah pada usia 24 tahun, ia terpesona dengan fajar Islam yang baru terbit. Tubuhnya yang jangkung dan kurus, kulitnya yang kemerah-merahan karena dibakar mentari padang pasir. Kini disepuh oleh cahaya ruhani dari Nabi Rahmah, Nabi kasih sayang. Ia masuk Islam sebelum tuannya, Abbas bin Abdul Muttalib, untuk menghindari persekusi dan siksaan dari orang Quraisy. Ia menyembunyikan imannya. Ia sangat berharap paman Nabi itu yang pada waktu itu menjadi tuannya menjadi Muslim. Betapa bahagianya ia jika budak Muslim sekarang berlindung di bawah lindungan tuan yang Muslim juga. Pada suatu hari seluruh keluarga Abbas dikumpulkan pada sebuah tempat yang lepas dari perhatian orang banyak. Dengan suara yang parau dan lembut dibarengi dengan linangan air mata, Abbas mengumumkan, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seluruh anggota keluarga menangis. Abu Rafi menangis paling keras. Waktu itu Abu Rafi sudah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Abbas menghadiahkan budaknya Abu Rafi kepada Rasulullah. Jadi Abbas, Abu Rafi yang semula adalah Abu Rafi Maula Abbas, sekarang menjadi Abu Rafi Maula Rasulullah. Tapi ia masih tinggal bersama Abbas. Usai mendengar kesaksian itu, ia bergegas menemui Nabi, menyampaikan kabar gembira tentang keislaman Abbas. Menerima kabar itu, Nabi sallallahu alaihi wa alihi bersyukur dengan membebaskan Abu Rafi. Ia kini menjadi orang merdeka, tapi ia masih tetap ingin disebut sebagai abdi Rasulillah, maula Rasulillah. Di Madinah ia dipercaya Nabi untuk membantu Arqam bin Abi Arqam untuk mengumpulkan zakat. Untuk kepayahannya dalam menghimpun dan memikul zakat, Ibnu Abi Arqam menyerahkan kepadanya hak amilin. Abu Rafi menolaknya. Ia mau berkonsultasi dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Nabi juga ternyata kemudian melarang Abu Rafi menerima bagian dari amil zakatnya. Karena ia maulah Rasulullah. Bayangkan bahagianya Abu Rafi ketika Nabi sallallahu alaihi wa alihi berkata,
sesungguhnya ahlul bait tidak halal menerima sedekah, dan maula kaum adalah bagian dari keluarga itu. Abu Rafi sudah dihitung sebagai keluarga Nabi sallallahu alaihi wa ali. Rasa sukacitanya bertambah ketika Abu Rafi melihat Nabi mengumumkan di depan khalayak sahabatnya, ayyuhan nas, wahai manusia, jika kalian ingin melihat kepercayaanku untuk diriku dan keluargaku, lihatlah Abu Rafi, kepercayaanku. Abu Rafi tidak mengambil uang sepeser pun dari haknya sebagai amilin karena waroknya, karena ketakutannya untuk jatuh pada apa yang diharamkan. Waroknya mengantarkan ia menjadi kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bukan sekali itu saja ia beruntung karena waroknya. Ia berkata, tidak ada orang yang seberuntung aku. Aku berbaiat dua kali, baiatul ridwan dan baiatul aqabah. Aku salat menghadap dua kiblat, yaitu Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram. Dan aku berhijrah tiga kali, ke Habsah pada awal Islam, ke Madinah menyusul Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan kali ini aku mengikuti Ali bin Abi Thalib hijrah ke Kufah. Pada pemerintahan Ali, ia dipercaya untuk mengurus Baitul Mal. Abu Rafi budak dari Mesir karena waroknya menjadi kepercayaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi dan ahli baitnya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.